nggak ada ubannya ya? Iya, aku satu-satu baru. Baru, oh, yang baru. Lain. Umur lu berapa sih, Renta? Umur, ya. Umur berapa? Berapa umurku? Umurku berapa? Serius, Renta? Ini wajahku. Tapi lu kok nggak ada ubannya gitu loh? 48, Cik. Buset, nggak ada uban loh, Renta? Nggak ada, tapi baru dikit, baru satu-satu banget. Iya, tapi kalau gua udah penuh, Renta. Emang Cece berapa? 50 tahun ini. Ya kan beda 2 tahun, Cik. Iya, tapi gue seumur lu udah banyak. Oh, ya Rizna juga tuh. Rizna iya, yang seumuran aku. Rizna banyak. Aku satu umuran sama Rizna. Dia gak ada uban nih. Iya, gak ada. Hantusan lu kayak ABG terus. Jadi aku tuh tiap malam menghadap bulan. Hai bulan, jangan bikin rambutku putih. Serius. Kalau lu kan sering ngomong sama bulan, yang ini sering ngomong sama bintang. Oh, makanya. Tuh, tanya dia. Coba tanya bintangnya. Coba tanya bintangnya itu malam-malam. Kenapa kau bikin rambutku cepat kali putih? Padahal aku pengen hitam. Nanti dijawabnya apa? Gimana gua gak kasih kamu putih? Kamu suka warna-warnain sih rambutnya gitu. Benar juga sih ya. Iya, jadi jangan komplain. Kalau aku kan asli dari aku lahir, dari aku, perut aku. Kok penjelasannya panjang bener? Bisa kan lo nanya? Nyesel. Nyesel mereka nanyanya kan? Iya, gue juga gak tau diwarnain. Pengen nyobain. Tapi gue bukan diwarnain, karena terpaksa, uban banyak. Lu diwarnainnya karena ada uban. Ada uban. Sebenernya? Enggak pernah. Lili juga tuh diwarnain. Aku juga sih dulu warnain. Tapi waktu masih umur 20 tahun. Emang ngaruh? Ada ngaruhnya katanya. Katanya ada ngaruh. Iya sih, tapi belum. Aku beneran cerita anakku. Iya. Udah nyambung loh. Tapi ayah kan ini. Cerita gimana? Soalnya mau pindah. Iya. Jadi dia ya? Jadi kalau udah dapat nggak mau kabur. Datang lagi. Kabur. Dia mau kabur. Mau kabur. Itu belum dapat. Cece. Jangan sampai nanti lo ya ada catatan burung di kedutaan. Kriminal. Kriminal. Ada kan nggak bisa dipidanakan. Tenang. Astaga, lihat. Ya, aku udah orang gila.